saya baca juga kita punya rank program yang akan nak ialah 5 tu program yang masih tempatan. Maksudnya. Tapi saya nak kupas juga macam mana dengan animasi yang lebih dewasa contohnya. Macam kalau kita tengok Jepun apa? Kalau kita sebut animator di sana, dia tak terhad kepada golongan kanak-kanak saja. So macam mana untuk mungkin penganimasi yang mungkin nak broker penceritaan yang lebih dewasa contohnya, ada tak ke arah tu? Saya ingat ramai penerbit pernah cuba untuk buat, tapi di Malaysia masih market dia masih sendu untuk peminat sebegitu untuk konten tempatan. Dia mungkin baca, dia mungkin tengok anime, tapi dia tak tengok animasi tempatan. Jadi memang cabaran besar kat situ. Ya betul. Masa kami buat Clawman dulu pun, kita benar-benar target, kita kata target audiens kita remaja. Tapi akhirnya jadi kanak-kanak. Sebab bila kita, saya rasa mungkin kalau dari segi siaran mungkin slotnya lah RTM siap waktu pagi kan, waktu pagi kanak-kanak yang ada kat rumah, dia tak tayang dekat main siaran dia. Contoh saya rasa kalau kita pergi ke luar negara, macam saya tengok hotel-hotel pun dia ada siaran 24 jam, tapi mungkin Netflix kan boleh menembusi pula. Siaran TV kita juga main peranan, sebab konten-konten yang dibeli semuanya masih bersifat kandungan kanak-kanak. Sebab timing dia pun untuk kanak-kanak. Sebelum, saya rasa belum sampai. So kita memang kena gerakkan lebih banyak awareness dan kempen untuk tu. Satu lagi, industri komik, apa industri animasi ni sebenarnya berkait dengan industri komik sebenarnya. Kita tengok macam luar negara, Marvel ke DC ke, animasi diorang asalnya, sumber asalnya ialah dari komik. Macam dekat Malaysia ni, bagaimana dengan industri komik tu sendiri? Contohnya macam Adibira lah, sebab sekarang ni di luar negara ke macam itu yang tengah naik sekarang ni. Macam mana pergerakan seni komik di Malaysia ni? Kalau boleh bagi simple insight. Kalau kita tengok kita punya industri komik, sebenarnya kita tahun 70-an, 80-an itulah zaman kegemilangan komik tempatan. Semua orang tahu. Tahun 70-an, 80-an, komik dijual buat tepah dekat kedai. Maksudnya pembacanya ada, peminatnya ada, orang ramai sanggup beli dan simpan dengan harga yang murah pada masa tu, tapi mahal juga pada masa tu. Industri yang besar. Sebab kita boleh kenal banyak syarikat ada. Dia tumbuh satu-satu-satu. Media seni, kemudian ada Creative Enterprise, ada pula Batu Api, ada Kreasi, ada Jenaka Rama, ada majalah, macam-macam lah keluar. Ada yang naik turun, ada yang kekal. Dan gila-gila kekal sampai sekarang kerana passion Jaafar Taib. Kalau ingat, kalau tak ada passion daripada pengasas dia tu, mungkin dah lama dia tumbuh. Sebab ni cabaran paling besar adalah pemasaran. Cabaran paling besar komik dekat negara kita sebenarnya distribution cara lama yang tu gagal, sebab kos makin tinggi, kos pengedaran makin tinggi, jadi dia akan menyebabkan kos penerbitan tu jadi tinggi. Akhirnya pengkarya, penerbit dapat ciput. Itu yang pertama kenapa banyak syarikat komik tutup. Dia bukan sebab tak laku, sebab kalau kita tengok pesta buku, rank nombor satu still komik. Pesta buku, setiap kali pesta buku, jualan paling laris memang komik. So saya nampak sebenarnya komik dan buku masih boleh dijual bentuk fizikal, cuma kena ubah cara pasaran, cara pasaran dan platform. Maksudnya macam saya sendiri dari industri kreatif juga, yang saya nampak ni macam kalau kita nak memberi kepada umum, kita kena macam bagi something kat orang, bagi preview lah, bagi benda percuma dulu lah. Macam benda ni saya nampak macam banyak perkara kita gagal kat sini. Betul. Dia expect macam bila dia dah buat komik tu, dia nak dia macam orang nak bayar dulu, dia tak nak bagi macam apa yang kau tawarkan kepada. Itu salah satu cara yang patut kita galakkan kita punya pengkarya. Mungkin next kami boleh buat satu forum tajuk pemasaran komik.
macam mana kita nak tembus dan kita panggil je peminat-peminat dia. Sebab saya pernah hadir satu seminar di Aswara, Datuk Lat menyampaikan dia punya paper lah. Datuk Lat bercerita tentang sejarah kartun dia, kenapa dia buat Kampung Boy, boleh pergi sampai ke Jepun, keluar negara semua. Tapi ada seorang pelajar bertanya, tapi Datuk, cerita komik di Malaysia tak buat saya nangis. Okay. Saya baca komik manga, saya nangis. Jadi kita, saya kat situ, saya rasa macam betul kan? So, kita kena buat something. Macam mana cerita kita nak disampaikan kepada dia supaya dia dapat naskah. So, kalau kita terus jual, dia tak beli. Jadi dia tak tahu cerita kan? Dia kena beli dulu. So berbeza dengan kartunis dan komik artis di Sok Khabar macam Zoy. Saya rasa media yang promosi pun tak banyak tak juga banyak. Sebenarnya sebab bila pengkarya, bila dia dah buat komik, dia promote karya dia je. Dia tak ada macam nak dia tak ada macam kesatuan lah. Macam kau baca komik kawan-kawan kau ni dalam masa sama boleh orang tahu, boleh share lah kan. Share lah. So saya ingat ada beberapa platform sebenarnya, macam kalau Insta, Facebook, dulu ada kat sini macam platform tu lah. Sekarang ada kami pelukis komik adalah, tapi kadang-kadang gaduh benda yang tak apa, benda peti, benda kecil je. Kadang-kadang tajuk gaduh tak apa-apa kan. Saya bila tengok dekat Facebook ke ada grup-grup lukis ni, kita tengok nampaklah benda kecil dia sebenarnya, dia tak ada macam membangunkan industri baru sangat. Baru ni gaduh bab hobi ke hobi ke karya yang boleh dijual. So lagi hobi pun boleh jual. So okay, mungkin lepas ni mungkin banyak boleh banyak mencap kontak dengan media lah, media rasmi, media yang boleh kita pergi sama dengan media pula media. Nah, macam kita buat animasi dulu sebelum kita media atas talian pun banyak sekarang ni. Saya rasa boleh yang promote benda ni, komik ni, sebab saya rasa knowledge pasal animasi dan komik ni tak semua media nak tahu sangat lah, kecuali orang yang betul-betul dalam industri. Macam saya sendiri, semua ni geng kawan-kawan dia. Saya boleh lah nak memang cerita. Sebelum tu dah buat majalah dan sebagainya. Sebelum ni pun saya memang ni kawan-kawan saya. So saya pun pernah tulis lah siaran media untuk komik sebelum ni. Pernah terlibat lah. Jadi saya tahulah apa yang berlaku dalam industri. Tapi saya tak pasti orang di luar media-media lain yang lebih kepada jemuran ke tak tahu lah. Tahu pasal apa ni. Kita boleh perbanyakkan lagi sebenarnya program macam ni. Sekarang ni kat Animas sekarang ni, Anifest ni kita buat setahun sekali je. Kan? Kalau ikutkan, banyak negeri lain ajak kita buka di buat di tempat-tempat lain. Tapi kita dari segi mobilisasi, kewangan kita pun terhad. Jadi kita tak boleh nak capai. Macam ada dana kreatif tu yang boleh membantu Anifest ni sebenarnya? Sebenarnya ada, bukan tak ada. Tak kata tak ada, cuma kita belum dapat. Kita ada apply, kita belum dapat. So kita jalankan dengan kemampuan sedia ada, apa yang kita ada, apa yang kita mampu capai buat masa ni, macam inilah. So akan datang, saya ingat dengan sokongan semua yang ada ni, dan juga agensi, beberapa agensi kerajaan. Tadi pun kita dah jemput MDEC datang untuk tengok kita punya program, which dari Anifest yang pertama kita cuba jemput, akhirnya Anifest ketujuh dia datang. Mungkin perubahan kepimpinan dan sebagainya, kita tengok next ya, apa yang kita boleh buat. Sebab kita sebenarnya bukan minta dana untuk kita buat event. Memang kita ada dana untuk kita buat event. Kita nak sampai kepada orang. Contoh dari segi coverage, program-program engagement antara MDEC dengan kita, ataupun bagaimana MDEC nak reach komik artis ni. Hari ni dia datang, dia kata ramai lagi yang belum mohon. Saya rasa macam Anifest ataupun okay, macam pesta komik contohnya, dia boleh jadi macam SDCC. Boleh. SDCC ni dia banyak tarik
syarikat filem, syarikat besar-besar, major studio lah untuk datang untuk dapatkan IP untuk buatkan macam yang berlaku dekat ni lah Peluang Man sekarang ni macam 28 bulan ni ada kan? Ada pengenalan pelakon dia sebab tu IP yang dikenali lah sekarang ni. Marketing tu saya buat jadi bangga jadi dia kena ada next product lah. Apa yang berlaku, apa benda selepas saya ingat Keluar Man akan jadi spark. Dia akan spark untuk yang lain. Kalau berjaya, saya rasa orang lain akan buat. Sebab saya jaga Good Movie Adik. Good Movie itu memang selalu lah orang tanya siapa pelakon dia, memang akan selalu keluar topik siapa yang sepatutnya siapa jadi Burhan dengan Aturan. Saya pun tengah tertunggu-tunggu juga kan. Siapa? Okey, saya stop sini lah. Terima kasih atas insight pasal Anifest ni. Harap ia akan sentiasa berterusan dan akan berkembang pada dia. Terima kasih.